Oke, kali ini saya ada paket ya. Klinos, produk dari Mas Arli Kurnia ya di sini. Nih, barangnya udah sampai dan saya beli satu kotak di sini. Kita review ya, ini produk fungsinya untuk apa dan kira-kira bagaimana cara penggunaannya dan efeknya dan efek sampingnya seperti itu. Oke, terus videonya. Oke, ini merupakan produk ya bernama Klinos ya, powered by Dexon 1. Daily maintenance liquid formula ya, formula untuk perawatan itu membersihkan mesin, hemat bensin dan solar 20-40% oleh 2 kali lipitan lama. Nanti kita jelaskan ya, kita jelaskan secara detail kenapa bisa irit bahan bakar dan kenapa oli bisa bertahan lama seperti itu. Di sini sudah ada uji laboratorium Petrolab nomor sekian 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 ya. 100% aman untuk mesin. Kenapa saya bilang ini 100% aman untuk mesin? Karena saya menggunakannya seperti itu. Untuk mesin bensin Pertalite dan solar seperti itu. Jadi untuk mesin solar bisa, mesin bensin juga bisa di sini. Bentuknya di sini bagus ya, menyerupai kepala mobil truk seperti itu. Oke, di situ. Ini ada beberapa ya, Klinos membersihkan kerak di piston. Jadi fungsinya ini untuk membersihkan kerak-kerak yang di kepala piston ya, seperti itu atau di ruang bakar. Mesin bersih menghasilkan tenaga lebih besar dengan putaran mesin RPM lebih rendah. Jadi mesin bersih menghasilkan tenaga lebih besar dengan putaran RPM yang lebih rendah seperti itu. Jadi dengan kita menarik gas sedikit aja sudah ada tenaga, itu sudah bisa menghemat bahan bakar gitu. Mesin yang ringan membuat pemakaian BBM lebih sedikit dan oli lebih awet dari biasanya. Jika tarikan mesin di sini ya, yang dijelaskan, tarikan mesin di sini enteng, jadi kita tidak perlu menarik atau menginjak gas dalam-dalam seperti itu. Ini maksudnya, jadi bisa menghemat bahan bakar. Cara penggunaannya yaitu campurkan Klinos pada bahan bakar dengan takaran 3 tetes atau per liter. Jadi 1 liter itu kita kasih 3 tetes seperti itu. Bagi pengguna mobil, tuangkan Klinos 1/2 tutup botol untuk 20 liter BBM. Ya, jadi bagi pengguna mobil, tuangkan Klinos 1/2 tutup botol untuk 20 liter. Jadi kalau dalam satu tangki isinya 40 liter ya, berarti satu tutup botol seperti itu. Tidak ada risiko salah takaran karena Klinos aman untuk mesin. Jadi kalau salah takaran tidak ada risiko sama sekali ya, jadi mau liwat mau dilebihkan juga nggak apa-apa. Jadi kalau takarannya motor, seandainya seperti motor saya PCX 160 itu kan 8,1 liter, jadi takaran 1 liternya adalah 3 tetes, jadi bila dihitung menjadi 24 tetes. Jadi kalau mau pemakaian awal baiknya ya, baiknya dilebihkan 25, 26, 27 tidak apa-apa. Seperti itu untuk efek yang lebih bagus lagi. Berikan lebih 2 kali lebih banyak. Pertama kali takaran di atas, maka Klinos akan lebih cepat membersihkan kerak di mesin. Jadi lebihkan dulu ya, 2 kali lebih banyak enggak apa-apa, seperti 24 dan nih kasih 40 berapa enggak masalah seperti itu ya. Pemakaian berikutnya cukup dengan takaran standar 3 tes. Jadi kalau sudah pemakaian awal itu sesuai dengan kapasitas tangki ya. Jadi ini kalau pemakaian selanjutnya cukup 3 tetes saja seperti itu. Tutup rapat setelah menggunakan, pastikan jauh dari jangkauan anak-anak. Ini karena berbahaya. Kalau tidak dijauhkan dari jangkauan anak-anak beracun dan bisa mematikan. Oke, kita lihat langsung ke dalamnya. Bagaimana isi dalamnya ya di sini. Wow, tampilannya keren ya.
seperti ini. Ini bisa dilepas ya. Ya, bisa dilepas. Ini bentuknya seperti ini. Nah, sini ini bentuknya. Nah, ini sudah ada penggunaannya juga di sini. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan di sini, kenapa setelah penggunaan Klinos tidak ada efek sama sekali? Pertama, penggunaannya efek bisa jadi pengisian bahan bakar dulu baru diteteskan, itu bisa memperlambat juga kayak pencampuran antara Klinos dengan bahan bakar. Itu pertama. Yang kedua, mungkin bisa jadi penggunaannya kurang banyak dari awalnya. Yang ketiga, bisa jadi penggunaannya normal-normal saja, jadi tidak player ya jauh-jauh. Jadi bagaimana mengatasinya? Mengatasinya yaitu cari tempat agak sepi ya, cari agak tempatnya agak sepi, terus silahkan Anda player motor Anda atau mobil Anda ya, yang penting jauh dari masyarakat, tidak mengganggu ya. Jadi setelah itu, setelah di player, maka efek akan terasa ya, seperti itu. Contohnya jalan lurus ya, gas konstan, nah itu akan lebih cepat efeknya di sini untuk bisa membersihkan mesin seperti itu. Kenapa bisa irit bahan bakar itu pernyataan? Oke, kenapa bisa irit bahan bakar? Di sini saya jelaskan ya. Untuk irit bahan bakar sebenarnya itu adalah bonus menurut saya dari Klinos. Sebenarnya Klinos ini adalah pembersih mesin, bukan penambah aktif di situ. Itu kata-kata awal ya, yang menurut saya yang sangat pentingnya untuk calon pengguna Klinos ini. Jadi ini bukan penambah aktif, tetapi pembersih mesin. Bagaimana saya menyebutkan pembersih mesin? Karena membersihkan langsung kerak mesin, kepala kotoran-kotoran ini, yang kepala piston itu melalui bensin. Jadi setelah dikarburasikan melalui karburator, injeksi ya, injektor, maka dia langsung membersihkan kerak mesinnya itu tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa irit bahan bakar ya? Irit bahan bakar karena ruang bakar bersih, jadi pembakaran sempurna. Jadi kita tidak perlu menarik gas atau menginjak gas dalam-dalam. Itulah kenapa bisa irit bahan bakar. Oke, selanjutnya, kenapa pemakaian oli kok bisa lebih awet dua kali ya? Di sini disebutkan pemakaian olinya itu dua kali lebih awet. Nah, lebih tahan lama. Iya, jelas, karena deposit di dalam ruang bakar atau di kepala piston habis ya, tidak ada tersisa karena bersih oleh Klinos ini, maka kotoran dari sisa pembakaran tidak turun ya lewat sela-sela dari piston. Maka dari situ deposit kotoran tidak mempengaruhi oli. Jadi ini video-video ini sudah dijelaskan di channel sebelah saya ya, sudah ada di situ. Jadi bila melihat orang mengganti oli ya, kok cepat sekali hitamnya. Kenapa? Bisa jadi ruang bakarnya kotor. Makanya penggantian olinya lebih cepat di situ, karena lapisan film di bagian olinya cepat sekali menyusut ya, karena terpengaruh oleh kotoran sisa pembakaran seperti itu. Nah, jadi efek sampingnya bagaimana? Menurut saya efek sampingnya tidak ada, karena selama ini saya memakai ini tidak ada masalah apa-apa dan aman-aman saja seperti itu ya teman-teman ya. Ini review sedikit tentang produk Klinos. Jadi yang mau beli ya silahkan beli. Untuk setiap daerah harganya ini berbeda-beda ya. Oke, harganya berbeda-beda. Jadi kalau mau nanya harga ya nanti cek saja di link deskripsi ya. Nanti saya taruh ininya, taruh link pembeliannya. Oke, terima kasih ya teman-teman yang telah menonton ya. Semoga minat mau beli Klinosnya, tidak apa-apa. Saya reviewkan di sini ya detailnya. Jadi penggunaannya di sini 3 tetes untuk 1 liter. Jadi untuk 20 liter bahan bakar ya, 20 liter bahan bakar itu
setengah tutup botol sini, setengah tutup botol. Jadi kalau 40 satu tutup botol seperti itu. Jadi 12 ml ini kapasitasnya 300 tetes seperti itu. Oke. Ya, teman-teman ya, jelas ya. Sesuaikan dengan tingginya untuk pemakaian awalnya ya, dilebihkan tidak apa-apa. Efeknya juga tidak ada. Ya, saya sudah menggunakannya dan sebelumnya saya sudah review ya di channel-channel sebelah saya. Ya. Respon dari teman-teman juga baik. Jadi kalau pemakaian Klinos tidak ada efeknya, coba pakai cara yang saya sebutkan tadi. Oke. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Jangan lupa dukungannya. Ikuti terus channel-channel ini agar bisa memberikan video-video bermanfaat tentang produk ya, tentang peralatan-peralatan yang saya review dan saya rekomendasikan. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.